Nama saya Lim Giok Lan, umurnya 81 tahun. Keluhannya kalau terlalu lama berdiri, nyeri. Terus kalau terlalu banyak jalan juga nyeri. Semenjak ini operasi ini ikut juga. Karena saya dari dulu percaya rumah sakit ini. Dia bilang, mah udah di Rumbo-Rumyo saja katanya. Baik sekali, bagus. Makanya saya kembali lagi ke sini. Cocok. Ya pertamanya was-was ya, takut ya. Tapi itu saya lama-lama percaya. Soalnya ini kesempatan ini saya tunggu 2 tahun mungkin. Saya doa terus tiap hari, Tuhan belum dengar doa saya, tapi akhirnya ada datang kesempatan ini. Operasi yang ini jauh lebih enak daripada yang ini yang pertama. Ini kan operasi juga yang pertama tapi tidak pakai robot. Nah, terus Uma rasakan perbedaannya kelihatan. Ini jauh lebih enak dan juga ininya apa? Pemulihannya lebih cepat. Biasa aja. Nggak ada rasa takut atau apa, enggak. Pengalaman saya waktu operasi yang kanan, lutut yang kanan, saya di rumah sakit 5 hari. Baru hari ke-6 ya pulang. Tapi yang sekarang yang pakai robot, hanya 1 hari di rumah sakit. Besoknya sudah pulang. Sudah bisa apa berjalan walaupun perlahan-lahan ya. Kalau waktu yang ini 5 hari belum begitu itu. Kira-kira 3-4 hari pulang ke rumah saya udah bisa melakukan aktivitas sendiri. Oh ya, jauh lebih enak ini. Sebelum dioperasi kan sakit terus. Kalau ini udah itu, enak ini. Tim medisnya, baik semua. Mereka melakukan tugasnya, pelayanannya. Oma seneng, baik. Dia mau bantu mereka, kasihan kan. Jadi supaya mereka juga ikut merasakan ini apa, hasilnya operasi Oma. Pesannya ya supaya lebih ditingkatkan lagi, lebih baik lagi pelayanan semuanya. Tapi sekarang juga udah bagus. Cuman kan kalau bisa lebih ditingkatkan lagi kan lebih bagus ya.